Gimana tembak tembak minumnya harus aku? Tunggu orangnya datang, jangan kau pula yang itu ya kan? Kau nggak usah kalau lihat-lihat foto-foto perempuan semua, ayolah kita pergi aja. Kau langsung cemburu. Aku musikalitasku tinggi, kau lihat. Ini kan tep mobil. Tep mobil dibikin di bawah piano. Kayak mana ya kau mah? Udah ku injak ini ha, udah ku duduk. Ha, belum ada kau jika nggak pernah kau duduk sini biar kau tahu. Sebenarnya kecilnya kolamnya ini kan, kalau kau dulu kan di belakang rumahmu itu kan kolamnya gede banget. Danau Toba itu, Danau Toba bukan kolam. Jadi kita kemana kita ini, Ma? Kemana kita ini kau bawa? Tiba-tiba kali kau, aku lagi tidur kau. Kok tiba-tiba? Kan kita itu kalau bertetangga, kita harus menyapa tetangga kita. Selama ini kita nggak pernah keluar rumah nyapa say hi sama tetangga. Ada rupanya tetangga baru kita? Ya, ada. Ini kita mau sebenarnya pesan. Bukan tetangga baru, emang orang itu udah tetangga kita lama. Tapi kita nggak pernah say hi, makanya kata-katanya orang sih itu rumah orangnya itu. Jadi kita datangin aja lah. Kan katanya kalau bertetangga harus saling menjaga itu loh, jadi saling mengenal ya, saling mengenal. Tapi gitu. Kan tapi kau, aku agak curiga nanti, aku nggak suka aku lihat kalau orang-orang sombong. Jangan sombong lah, mudah-mudahan nanti ya. Aku kalau sombong aku pulang duluan ya, aku nggak suka tetangga-tetangga kalau agak-agak sombong. Aku pulang duluan, kau tinggalin. Maksudmu aku senang sama suka sama orang kan yang sombong. Aku kan belum pernah keluar. Kalau kita ya, kalau kita orang Batak itu kita harus lebih dekat dengan tetangga kita. Terus kita daripada keluarga kita sendiri. Ya enggak gitu juga. Gitu. Jadi kita bersilaturahmi lah gitu. Dengan keadaan kayak gini kan. Wah, sok kali kayak ngerti aja kau arti silaturahmi. Silat. Ini orang ini ikut-ikut pula. Belum ini udah tidur. Kau pikir kita mau ke kampung? Ke tetangga. Cuma dekat. Pakai tidur bentar lagi pakai terus nyari obat apa kau minta anti dasar. Inilah kalau diajak. Cuma ke tetangga padahal. Ini ke tetangga. Tidur. Udah dia tadi tinggal. Pokoknya nanti kalian jangan ikut turun. Kami aja dulu, nanti kami lihat keadaan. Kalau 86, nah kami kode nanti. Apa itu 86, Pak? 86 itu kayak angkot. Setelah 85. Sebelum 87. Nah, 86 biar kau tahu. Tetangga ini lama kali nyampe ya? Iya. Tetangga padahal. Tapi kau jaga tetangga diri kau nanti ya, jangan kau malu-maluin aku. Nanti kau kan biasa gitu, kalau dulu kau datang ke rumah orang bunganya kau bawa, apanya kau bawa. Mulut kau itulah, kau yang kayak gitu, aku yang kau bilang. Kurasa mimpi kau nih. Kau masih tidur aku udah bangun. Mas aku bawa bunga orang. Jadi kau kan suka kali bunga. Kau memang gak bawa bunga, kau bawa vasnya. Apa waktu kau nyanyi waktu di kampung itu ada baju orang bermotif bunga kau. Kau tarik-tarik. Kopi. Kau pikir aku kau pencuri. Dia udah hampir robek lo bajunya perempuan lah ikut tari. Kau itu kadang-kadang itu enggak berubah lah. Ini udah di Jakarta kita ini. Gua harus modern. Kau diam atau ku kasih kau minum air putih baik-baik ya? Sehat itu boleh. Enggak ada kok itu. Kau jangan kau fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam dari fitness. Fitness. Udah ku tahu itu. Coba kau apa lain-lain? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah ke lebih kejam. Fitnah ke fit. Fitno. Kok Pak Fitno? Siapa itu? Itu yang bikin baju si Judika itu. Kau tahu semua tentang si Judika? Tahu. Judika aja yang nggak tahu tentang aku. Kurang ajar emang si Judika. Kalau datang ke tempur tumbuk nanti. Susah kali, makanya biar tetangga dulu aku ini bersilaturahmi dulu sama orang-orang. Biar banyak temanku. Biar banyak kawanku. Biar jangan Judika sombong kali dia. Biar pamerkan nanti sama orang itu. Emang dia nggak mau ketemu kau rupanya? Nggak tahu kok perasaanku dia nggak mau ketemu. Gitu. Ya oke lah, sebentar lagi mungkin udah sampai, ya? Udah lah. Ya, sebentar lagi mungkin sampai di persimpangan. Hey. Nah, udah nyampe kita. Ini rumahnya? Ini tetangga kita. Wah, gede kali, bagus sekali rumahnya. Ayolah. Ini yang katanya Sultan itu ya? Ya masa kau tetangga kau pun gak kau tahu? Buka laku ya? Ya bukalah.
udah sampai kita. Kan kalau kita kan orang Batak sama kan ya, kita kok harus kenal orang kenal makan tak sayang. Iya, jadi tak kita sayang harus makan tak nikah. Iya kan kau sama aku nikah gara-gara sayang. Gara-gara sayang. Iya ya, kau pintar juga kau ya. Ya iyalah. Ah, kita ini dulu, kita ketok dulu rumahnya ya. Nanti. Ya kita kan bertamu kan, kita mau kenalan kan ya. Tapi kalau ada apa-apa kau yang maju ya aku. Iya, ayo. Aku bertamu ini ada takut-takutku. Permisi. Kau atau aku yang ketok? Ngetok aja pun kok takut nih. Orang kaya nggak ada belnya. Kita permisi. Masih ada. Nggak ada belnya dia nih. Ini orang kaya tapi nggak ada bel. Minimal apa gitu kelentong. Kita masuk aja lah. Kan biasa kita masuk langsung. Hai. Assalamualaikum. Kami tetangga sebelah. Iya. Ini berarti sendalnya dilepas, Mbak? Iya. Di bawa aja, nggak apa-apa, bawa aja. Nanti kotor, Mbak. Ya, di sini aja lah, Mbak. Dibawa. Bawa aja nanti hilang. Dilepas terus dibawa. Oh, gini. Kau gini. Gitu. Nggak pakai aja, pakai nggak apa-apa. Oh, pakai. Tadi katanya dibawa, nggak bu? Pakai aja, maaf. Oh iya, kau dipakai. Kita kayak gini di rumah Sultan harus kayak gitu. Kau jangan bikin malu. Apa sih? Ah, kau. Disuruh, iya kita pakai lah. Ya. Permisi ya, Mbak. Iya, Bu. Ya. Wah. Betul ini rumahnya kan? Betul katanya. Kami lihat dulu enggak apa-apa ya, Mbak? Boleh. Nanti bapaknya lagi. Bapaknya ada, lagi syuting. Oh, kami tunggu enggak apa-apa. Enggak usah terlalu di Ya, biarkan aja kami. Biarkan kami ya. Kami kira-kira sejam, dua jam masih bisa nunggu. Wah, ini rumah orang itu bukan rumah kita. Iya, tapi biarkan. Oh iya, kalau Mbak mau bersih-bersih dulu nggak apa-apa ya, Mbak. Kalau bertamu jangan kau ganggu orang itu. Iya, makanya Mbak, kami anggap aja nggak ada ya, Mbak. Iya. Okay. Makasih ya, Mbak ya. Kami tunggu di sini. Okay. Nanti kami jalan-jalan mungkin. Iya. Ih, happy kali ya keluarga ini. Ketawanya itu. Iya, itu namanya si Gigi. Nah, kita belum kenalan, makanya kita harus datang. Kau enggak usah kalau lihat foto-foto perempuan semua, ayolah. Kita pergi aja. Kau langsung cemburu. Oh, seperti pernah kulihat ini. Di mana kau lihat? Ruangan ini. Di mana? Di peryoutuban. Iya. Tunggu dulu. Ini kita kurang sopan kalau pakai ini. Kayak orang itu enggak ada yang pakai. Iya, si Mbak pun enggak. Kita enggak diajarin mana kita. Tadi aku bilang enggak mau. Tadi aku bilang sama. Kan udah aku bilang tadi disuruh dilepas diangkat. Udah aku bilang pun tadi dilepaskan. Dilepas di kampung pun dulu gitunya sopan. Iya. Tadi kan si Mbak bilang dilepas terus dibawa. Udah masuk enggak ada itu. Cuma nanti hilang. Ini satu-satunya sepatuku. Banyak kali emasnya. Jangan kau rusak citra kita ya. Ya aku bilang banyak emas. Sama ini keribo. Siapa ini? Itu kau ya itu ya. Kau itu ya. Kenapa mukanya? Dari kita. Kita belum pernah lihat ini. Masukkan dulu kok sayang. Iya. Ya. Jadi bimo ya. Permisi dulu ya. Jadi kayak orang Batak kau. Ternyata dia bisa. Dia bisa. Mau cubiga pakai itu ya headset ya. Headset ya. Kami mau merendahkan rumah ini dulu. Ya. Oh gitu. Mau kami bertamu kami tetangga baru. Kirain pas kita datang banget gitu. Kok banyak banget yang nyambut kita datang pas keluar kok banyak ternyata. Enggak salah lagi situ. Jadi kita yang dibilang nyambut. Iya. Harusnya kita datang kalian nyambut kan tetangga. Rame ya? Rame ada sini semua rame yang itu. Tadi yang tadi kan tuh ku bilang orang itu kuliah di TV saudara. Ayolah kita masuk lagi aja lah. Ini tadi masih emasnya ini. Kau usah kau curi itu. Kau jangan malu-maluin itu bukan emas. Itu ah kau. Apa itu? Pernah kau tahu emas murni? Jadi apa itu? Emas. Tuh. Tapi kok ada bacaan silet? Berapa kilo ini? Nantilah kau timbang ah. Jadi kau yang mau ini ya, kau yang hilang. Per tiga emas. Oh ini yang tadi kau bilang sering kau lihat itu kan? Di sering makanya kau ini. Main ke rumah tetangga kau supaya tahu kau siapa tetanggamu. Di mana tempat minumnya usah aku? Tunggu orangnya datang jangan kau pula yang itu ya kan? Gak emang ada, kita kau. Memang harus ramah sekali tapi nggak kayak gitu juga ya kan?
kan tadi kan udah sama mbaknya kita tunggu, masa nggak dikasih minum? Hah, ada pianonya, berarti dia bisa bermain piano. Kurasa ada yang bisa nyanyi orang ini. Berarti musikalitasnya cepat lagu. Kalau aku, kalau dia ada jiwa musisinya, langsung dekatnya nanti sama aku kalau mengobrol, iyalah. Tapi kalau dia yang terlalu serius, politikus, aku takut. Dua pianonya, Pak. Satu, dua. Kupikir entah ada apa. Kan ku bilang tadi piano. Baru ku lihat lagi. Jago kali berarti dia bermain piano ini. Iya. Nanti ku tes dulu ya. Aku udah lama ku enggak. Kenalan dulu kau tadi. Oke, iya. Kemana lagi kita? Ayo kita... Bagus sekali rumahnya. Ada kolam di sini. Coba. Ada kolamnya di... Ada kolamnya. Bagus sekali kolamnya. Coba sambil aku memandang dulu. Enak aku. Kayak gininya kalau mau bikin rumah. Ya enggak usah kau pukulin aku, makanya kau cari duit banyak biar bisa kau buat rumah kayak gini. Ya tapi sebetulnya aku rasa ya, kalau kulihat dari kolam ini, ini cuman kolam dia, enggak pernahnya orang ini mandi di sini. Ini cuman hiasan. Yakin aku, nanti ku tanya sama dia. Jadi kau pikir ini apa, kolam ikan? Buka itu kolam tapi enggak pernah dipakai ini, yakin aku. Bersih kali. Kalau di kampungku dulu agak-agak berwarnanya baru berenang. Karena di kampung nggak dibersihkan. Kalau di sini itu kolamnya dibersihkan. Bersih ikan. Dibersihkan. Wah, aku inilah aku dulu ya. Nggak usah kau berenang, nggak mau baju ganti kita. Hah? Nggak mau baju ganti. Enggak, orang itu masih lama katanya. Bisa laku sedikit, secelup, dua celup, sap, balik, sap. Enak kali ya. Enak kali. Tidur dengar suara air gemerincing. Bagus sekali konsep orang ini dalam hidup. Sebenarnya kecilnya kolamnya ini, kan? Kalau kau dulu kan di belakang rumahmu itu kan kolamnya gede banget. Danau Toba itu, Danau Toba bukan kolam. Tapi kan kau bisa berenang di situ sepuas hatimu, nggak pernah kau bisa nyebrang. Coba kalau ini, nggak bisa nyampe. Di belakang rumah kita gratis, kan? Gratis, langsung bisa berenang. Masuklah dari kita ya. Kita tunggulah dulu bapak yang punya rumah ini sama ibunya. Siapa kali rumah ini? Kira-kira marah nggak dia kalau ku mainkan pianonya? Aku masih. Aku berani tapi agak-agak takut. Ada mbaknya. Mbak, kalau ku pencet-pencet. Boleh, pencet-pencet. Apa? Piano. Mbaknya ini kali yang punya ini ya? Bukan. Iya. Kan udah ku bilang, kau itu tadi mbaknya yang kau tadi bawa-bawa ya, sepatu kau. Aku mau coba main-main piano. Kamu bisa nyanyi. Cuma kau bisa cuma, nyanyi. Cuma PCP. Aku penyanyi terkenal di kampungku, Mbak. Mbak ini enggak pernah beli albumku ya? Enggak. Cemana ya, Mbak ini? Emang enggak ada album kau kan Pak Cemana. Kan baru mau duet aku sama si Judika itu. Sombong kali itu. Nanti ku bilang aku udah ke rumah si kau baru, si Rapi. Baru mau. Jangan beli lagu deh. Dia pun belum kesini, yakin aku. Iya kan? Coba nanti kita cek di YouTube ada enggak si Judika ke rumah si Rapi? Enggak ada. Oh, jadi kau duluan. Cemana duluan? Ya, karena kita tetanggaan, jadi kita duluan. Iya. Coba, ku pencet dulu biar ku pamerkan nanti di YouTube itu. Kalau udah ku pencet pianonya si Rapi, udah ku injak ini, ha? Udah ku duduk, ha? Belum ada kau, jika nggak pernah kau duduk sini biar kau tahu. Heh, ini ku mainkan ya. Enggak. Coba, ku mainkan dulu. Bunyi dia bunyi. Mantap kan semua. Masih ya. Kenapa? Ini mantap. Tapi aku mau coba yang itu. Itu kayaknya ada mesinnya di bawah. Kau nggak percaya kau? Ini berbeda, lihat ini. Aku musikalitasku tinggi. Kau ini lihat. Ini kan tep mobil. Tep mobil dibikin di bawah piano. Kayak mana ya kau mah?
Iya, kurasa mobil orang itu rusak, dibuatnya di sini biar ini bisa bunyi. Ini bukan tep mobil, ini AC. Ini kalau main piano kepanasan kakinya itu, ah ini kipas ini. Apa ya? Tulakan. Justru itu aku bilang, lihat sana nggak ada. Makanya tapi, bedanya apa coba? Mama tahu dia keluar dari tapnya ini kan, coba dulu kau pakai. Ini yang punya si Simply Sinatra. Udah dat. Itu di ini siapa? Itu gini. Ya tuh, gigi nggak ada. Ayo, sini. Aku ini Sultan Andara. Oh iya. Aku bilang pun ini Sultan Andara. Baik kali Sultannya. Tadi cukup minta cuma motor, dia kasih yang lain. Ini bagus semua. Wih, lihat. Ini tas branded. Banyak kali tasnya. Ini. Ini paling mahal. Ini kulit buaya. Ini kulitmu ini. Kau bawa aja. Di mana kau cat ini? Kau tau, jual. Tahu enggak? 1 miliar laku. Iya, kau pegang, jangan aku, nanti aku dipikir. Tapi aku deg-degan. Nah, itu anakku Ramatar. Itu Ramatar. Pilihin, pilihin. Jangan bilang. Jangan bilang. Pilihin ya.